Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi di surau kita dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian dengan sedikit masa yang ada ini, bolehlah ya kita isi dengan berkongsi perkara yang baik dan boleh kita ambil manfaatnya insya-Allah taala. Kuliah yang lalu kita di dalam bab mendoakan saudara yang jauh, ya? Ataupun dalam istilah syarak disebut sebagai doa bizahril ghaib, doa kepada orang lain yang tidak berada di hadapan kita dan dalam keadaan orang itu tidak mengetahuinya, ya. Dan saya telah pun membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan selainnya daripada Abi Darda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man da'a li akhihi bi zahril ghaib, pada sesiapa yang berdoa yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya bi zahril ghaib, secara ghaib. Maksudnya dia tak ada depan mata kita dan dia pun tidak tahu kita berdoa untuknya. Sebab itu disebut sebagai ghaib. Ghaib-ghaib ni mana benda yang tidak ada depan mata kita lah, ya. Ya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradatil Quran, dia ada satu buku lama dululah, ya, yang menghuraikan tentang makna-makna Quran. Ya. In specific. Ya. Ia menjelaskan bahawa al-ghaibu mastatara anil uyun. Ghaib-ghaib ni ialah benda yang tidak ada di hadapan mata kita. La taqra tahtal hawas. Kita tak boleh mencapainya dengan panca indera kita. Wala tudrak bi badahatin uqul, dan kadang-kadang kita tidak boleh juga memahaminya dengan akal. Ya, sebahagian daripadanya lah, ya, tidaklah semua. Ya. Dan termasuk ghaib juga dalam konteks doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan yang Maha Ghaib. Kan, ghaib ni ada banyak. Allah lah Tuhan yang paling ghaib. Ghaib daripada segala yang ghaib. Kan? Alam ghaib ni memang kita tak boleh nak faham melainkan dengan nahnas yang datang kepada kita dalam syarak, sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Al-Asfahani bila mentakrifkan al-ghaib, hujung tu dikata walam yu'lam illa bi tariqil wahyi, tidak diketahui hal-hal yang ghaib melainkan dengan jalan wahyu sahaja, ya. Mana exactly tepat wahyu lah. Mungkin orang cakap, menulis, ada yang based on experience, benda-benda ghaib lah, macam jin, atau seumpamanya. Ada orang karang buku bercakap dengan jin. Tak kisahlah kan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. And most of them, based on experience, mungkin ada. Tapi baca boleh, percaya belum tentu. Pasal ghaib. Dan begitulah hal-hal yang lain. Ya. Sementara lah, cerita pasal malaikat, ghaib, jin tu ghaib dah. Tapi malaikat lebih ghaib daripada jin.
Jangan ingat malaikat dan gaib dengan jin ni sama-sama gaib. Dia boleh nampak malaikat, boleh nampak jin, jin boleh nampak malaikat. Tak juga. Kan? Alam kubur gaib. Jin pun gaib. Tapi jin pun tak boleh dengar orang yang diazab dalam kubur. Sebagaimana alam dunia ni pun macam-macam, alam gaib pun macam-macam. Daripada satu gaib pada satu gaib yang lain, dia beza. Kan? Sementaralah kalau ampunya kepada yang gaib, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maha gaib. Kan? Jin pun gaib juga. Dia tengok Allah, tak boleh. Kan? Alam kubur pun jin tak boleh dengar. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, kalaulah sesiapa boleh dengar azab kubur, sebab tu Nabi kata, ada dua makhluk dia tak boleh dengar azab kubur. Satu manusia, satu jin. Alat kubur gaib juga, jin gaib juga, tapi dia tak boleh dengar. Pasal gaib ni dia macam-macam, kita tidak mengetahuinya in specific, melainkan dengan jalan wahyu. Kalau ada, ada, kalau tak ada, tak ada. Dan hanya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul perlu untuk kita tahu. Kalau Allah Taala tak bagi tahu, mana kita tak boleh tahulah. Itulah makna gaib, secara ringkaslah, ya. Baik. Jadi siapa-siapa yang berdoa kepada saudaranya bizahril ghaib, secara ghaib, mana dia tidak ada di hadapan kita dan dia juga tidak mengetahui. Qalal malakul muwakkalu bihi, berkatalah malaikat yang diwakilkan dengannya. Maksudnya bila kita berdoa sebegitu, Allah Taala melantik atau mewakilkan satu malaikat untuk berdoa juga, ya. Bukan berdoa lah, ya, tapi dia jawab doa kita. Apa kata malaikat itu? Amin walaka bimislin, ya. Nah, itu kerja malaikat. Dia berkata amin. Maksud amin, terimalah, istajib, ya. Walaka bimislin, dan bagi kamu seperti apa yang kamu minta. Sebab itu para ulama kita secara keseluruhannya amat-amat menggalakkan kita berdoa kepada orang lain secara baik. Maksudnya kita doa dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ya? Ada kalanya kita doa kerana diminta untuk berdoa. Itu bukan baik. Itu tidak zahir baik. Tapi boleh. Kan? Mungkin kita jumpa sahabat kita ataupun tuan-tuan jumpa ustaz ke atau sesiapa sahaja. Tak hati ke ustaz lah. Doa ni siapa-siapa boleh doa, kan? Sebaik-baiknya orang yang kita tahu dia soleh, mana dia bagus. Tapi sebenarnya kita boleh minta siapa saja untuk mendoakan kita. Kita pun mintalah dia doa untuk kita, ya? Itu digalakkan. Tapi yang ini lebih-lebih lagi digalakkan, ya? Kerana kebiasaannya perkara-perkara seumpama ini ia berlaku dengan penuh keikhlasan, kan? Kalau orang minta kita doa, of course lah kita terdoa, kita akan doa pasal dia minta. Ini tak ada siapa-siapa minta. Dan kebiasaannya ia tercetus dalam diri kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita dengar sahabat kita ditimpa kesusahan, kita pun tak doa selalu secara gaib ni. Walaupun konteks gaib ni dia lebih umum, macam kita berdoa, ya Allah, Allah maghfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat, ya Allah, apabila dosa aku, doa kepada ibu ayahku dan doa orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Itu juga satu bentuk doa zahir gaib. Tapi yang lebih khusus doa zahir gaib ialah kita berdoa kepada seseorang secara spesifik di atas sebab-sebab tertentu dan dengan penuh keikhlasan. Kita dengar sahabat kita ditipu musibah, contohlah, ya. Kita mungkin tak ditimpa musibah, kan? Baru-baru ni banjir, ramai sahabat-sahabat kita yang ditimpa kesusahan. Kadang-kadang rumah tak tenggelam, kereta tenggelam. Kepala tu, kan, tuan, urukan kereta je pun. Masa nak repair kereta yang tenggelam air ni, satu benda yang agak sukar. Hantar pergi pomen sana, hantar pergi pomen sini, nak order barang kena bulan-bulan. Sebab bukan kita seorang, beribu-ribu kereta nak diperbaiki. Barang tu, spare part tu tak ada. Pening kepala, kan? Kita tahulah, ya, dia timpa.
Ataupun mungkin lebih besar daripada itu, ada yang melibatkan kehilangan harta, rumah, rosak atau seumpamanya. Kan? Tak kisahlah ya. Kita dengar sesiapa saja yang ditimpa kesusahan, kita pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, pemudahkanlah urusan fulan biasa fulan. Ya. Ataupun mungkin tak ditimpa musibah, saja-saja kita nak berdoa. Tak kisah. Ia disebut sebagai doa zahirul baik. Jadi amat-amat digalakkan dalam Islam. Pertama, kerana ia dinaskah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course lah ya. Apa yang dinaskah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hak awak ibadah itu, itulah yang paling bagus dan itulah yang paling afdal. Sementara kebaikannya kembali kepada kita juga. Sebab bila kita berdoa begitu, malaikat doa juga untuk kita. Ya Allah, pemudahkanlah urusan dia. Malaikat kata amin wal kabi misli. Terimalah wahai Tuhan dan bagi kamu seperti apa yang kamu minta. Mana kita doa untuk dia, malaikat doa untuk kita balik. Kita doa untuk dia, malaikat doa untuk kita balik. Selagi banyak kita berdoa, kalau Allah Taala beri kepadanya apa yang dia minta, apa yang kita minta. Jadi Allah Taala akan beri juga kepada kita seumpama apa yang kita minta berkenaan. Jadi ada kemaslahatan yang bagus. Bukan hanya untuk orang kita doa, tapi untuk diri kita sendiri. Ya? Sebab itu kita belajar dalam buku doa, mana-mana buku zikir dan doa. Memang doa secara zahirul ghaib adalah satu bab yang penting. Sampai dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia untuk kemaslahatan orang yang didoakan dan juga kembali kemaslahatan itu kepada kita sendiri. Ya? Jadi kita pun sama lah ya, sentiasa doa untuk orang lain. Boleh jadi kita tengah bawa kereta, tengok ada orang susah ya. Tapi jalan, doa, ya Allah, pemudahkan urusan dia. Ya Allah, keluarkan rezeki dia. Ya Allah, terdengar sahabat kita sakit, ya Allah, sehatkanlah dia. Sentiasa doa untuk orang lain. Ya. Tahu. Tak ada orang tahu pun, kita je tahu. Dan mungkin tak ada syaratlah kita sebut dengan mulut, mungkin dengan hati kita, tapi sebaik-baik doa ialah kita meminta dengan Allah, dengan melafazkan perkataan, dengan ikhlaskan juga dengan hati. Boleh angkat tangan, tak ada masalah, kerana itu termasuk dalam doa munajat. Kalau boleh angkat tangan lah, tengah bawa kereta, tak ada angkat tangan. Tak apa ustaz, saya bukan steering sebelah, saya angkat tangan sebelah. Tak payah, bawa je kereta. Lafazkan dengan mulut, panjatkan munajat kita dengan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kecuali kalau kita dah duduk tepi jalan, boleh dua angkat dua-dua tangan. That's fine. Tapi kalau tengah bawa kereta, tengah bawa motor, tak payahlah angkat tangan. Ya, walaupun dengan sebelah tangan tak payah. Ya. Tapi kalau nak angkat pun tidak salah. Bawa kereta kan. Ataupun pegang sebelah tangan, tak ada salah. Ya. baik. Itu tajuk yang lepas ya. Dan saya dah baca teks-teks si pengarang. Dan malam ni kita nak masuk tajuk yang baru. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Boleh saya minum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak masuk tajuk yang baru. Itulah mengunjungi saudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dalam konteks muamalah kita sesama manusia ya. Sebelum ni kita doakan saudara yang jauh, ini mengunjungi pula saudara yang lain ataupun saudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kata si pengarang, diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ajirah bahawa Nabi SAW bersabda, maukah aku ceritakan kepada kamu tentang orang-orang yang termasuk penghuni syurga? Itulah para nabi, tempatnya di syurga. Orang yang mati syahid, tempatnya di syurga. Orang yang jujur, tempatnya di syurga. Bayi yang baru lahir, tempatnya di syurga. Orang yang mengunjungi saudaranya yang jauh dari kota kerana Allah, tempatnya juga adalah di syurga. Kata Nabi lagi, maukah aku ceritakan kepada kamu tentang wanita-wanita penghuni syurga, iaitu wanita yang penyayang, subur dan menahan diri, yang jika melakukan kesalahan dan dia berkata, inilah tanganku di atas tanganmu, aku tidak merasakan tidur sampai engkau redha. Katanya hadis riwayat Ad-Darqutni
Tapi saya pun tak tahu lafaz yang mana satu. Ala kulli hal, isi hadis ni memang betul lah ya, tapi in specific hadis ni lafaznya saya tak dapat capai ya. Walaubagaimanapun, tajuk ni menyatakan kepada kita bahawa amat-amat digalakkan kita menziarahi saudara kita yang lain ataupun yang berada di luar daripada tempat kita ya. Dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama, di mana kita memang digalakkan ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain ya. Pertama, kerana kemaslahatan manusia itu sendiri. Kerana manusia memang tidak boleh hidup bersendirian ya. Dia mesti sentiasa hidup bersama-sama dengan orang lain. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran banyak menyebut tentang hak-hak sesama Muslim. Ya, kita dengan orang lain lah ya. Sebab itu syarak ni dia ada dua bahagi. Satu, hubungan kita dengan Allah. Ya. Al-ubudiyah. Satu lagi, hubungan kita dengan selain Allah. Boleh jadi kita sesama manusia. Ya. Boleh jadi kita dengan haiwan. Kita sama manusia ni of course lah, atas bangga besar bersyarak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada nak mengatur peribadatan mereka kepada Tuhan. Pasal manusia memang perlukan spirituality. Ya. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Allah Taala langsung tak perlu kepada ibadah-ibadah kita. Kan? Manusia baik macam mana pun, dia tidak menambahkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala walau sedikit pun. Dan ini kita belajar dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia hadis yang panjang. Allah Taala kata, kalau engkau baik semua pun, dia tidak menambahkan kerajaanku. Kalau kamu jahat semua pun, dia tidak mengurangi kerajaanku. Tak ada apa-apa. Habis itu kenapa Allah Taala suruh kita semayang? Eh, kau tak nak semayang ni. Bagi orang yang berat lah ya. Bagi orang rasa ringan, alhamdulillah. Kan? Allah Taala suruh puasa pula. Baru je puasa. Dah nak puasa lagi. Ya tak? Belum 4 dah puasa dah. Lagi 4 bulan lah. Plus minus. Kan? Majid-majid surah pun dah banyak dah. Suruh ustaz isi jadual puasa. Lambat lagi nak puasa dah isi jadual dah. Nak puasa lagi. Hai. Berat puasa ni. Yang dah lapar. Kita mungkin rasa ringan. Nah, tapi sebagai orang berat. Lepas tu ada duk beli plastik hitam kat belakang restoran tu masih ada lagi. Kan? Tak tahu lah dia beli itu isteri dia kot. Macam-macam lah ya. Untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk mengisi kerohanian dan dalaman kita. Semayang bukan untuk Allah. Memang kita sembah Allah. Tapi manfaatnya kembali kepada kita. Baik di dunia, untuk nak isi kerohanian dan dalaman manusia. Apatah lagi di akhirat, untuk kita sama-sama mendapat kebahagiaan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi manfaatnya pada kita, bukan pada Allah. Ya. Kat dunia nak isi spirituality, dalaman kita. Ya. Sebagaimana kita perlu kepada makanan untuk jasmani kita. Makan nasi, makan mihun, makan roti. Makanlah kan. Siapa-siapa pun suka makan. Begitu juga kita perlu kepada makanan rohani kita. Kita semayang, makanan kita tu. Tapi internally, dalam ni. Lepas tu orang yang tak semayang, dia tak tenang. Kan? Orang yang tidak beribadah kepada Allah, jiwa dia kosong. Sebab tu manusia tuan-tuan, tak kisahlah agama apa, agama Islam baik, agama bukan Islam baik, agama-agama lain kan. Bila mereka beragama dengan agama mereka, mereka jadi manusia yang bagus. Mereka pun jadi tenang. Walaupun kebenaran tidak ada pada agama mereka. Kerana kebenaran ni ada dua.
Satu, the real truth, mana kebenaran yang betul-betul benar, kan? Satu lagi, dia bukan truth, dia bukan kebenaran, tapi dianggap sebagai benar dan dia berpegang dengan benda tu, dia pun dapat manfaat. Ha, depa pun, depa sembahyang cara depa, depa ibadah cara depa, depa pun tenang, depa pun baik, bagus, ha? Sebab dia percaya benda tu benar. Kadang-kadang benda tu tak benar, kan? Sebab itu kebenaran ni kadang-kadang dia tak benar, dia bukan kebenaran, tapi kerana orang percaya ia benar, makalah jadi benar untuk dirinya dan dia boleh bawa benda tu. Islam ni bukan hanya sekadar percaya ia benar, tapi dia mesti benar. Takak percaya ia benar, agama lain pun dia percaya dia benar, kan? Kadang benda tu tak betul pun, kan? Itu kita belajarlah psikologi, ya. The truth must be truth, not only to be trusted as truth. Kebenaran mesti benar, bukan hanya dipercayai ia benar. Lain tu, tak sama tu. Baik. Jadi balik pada yang tadi, semua manusia perlu kepada agama dan amalan-amalan beragama kerana nak isi jiwa-jiwa mereka, ya. Jadi Allah Ta'ala dah atur siap, ini antara aku dengan kamu. Sebagian besar yang lain, Allah Ta'ala atur kita dengan yang lain. Kita dengan manusia, apa yang kita nak kena buat? Kita dengan manusia, kan? Sebab itu, dalam Islam ada ilmu ibadah, itu kita dengan Allah. Ada ilmu muamalah, kita dengan manusia. Ada muamalah kekeluargaan. Ada muamalah kemasyarakatan. Politik is part of muamalah, kan? Alam sekitar is part of muamalah. Islam bukan suruh jaga sembahyang saja, hubungan kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala suruh juga jaga hubungan kita dengan manusia, dengan alam sekitar, bahkan termasuk haiwan-haiwan. Boleh bunuh haiwan macam tu? Boleh? Tak boleh. Anjing ke? Anjing masuk masjid, imam pergi ambil plastik, dia pong plastik. Bukan dalam masjid lah, luar masjid. Asal nampak anjing je, plastik. Asal nampak anjing je, plastik. Asal plastik je anjing. Pandai-pandai Ustaz buat cerita. Adalah, kan? Kawan kita juga. Tapi bila kita dah nasihat, tak boleh, mam. Anjing pun kita tak boleh buat macam tu. Oh, dia masuk masjid, Ustaz. Kati dia lah dalam masjid. Apa masalahnya? Kan? Ibn Umar sebut dalam Sunnah Abi Daud, bila kita belajar bab najis. Najis ni kalau ada, kita basuh. Kalau tak ada, jangan dicari-cari. Apa hadinya? Kana tilkilabu tukbil wa tudbir wa tabulu fi masjidi Rasulillah wa lam yakunu yarashunu syai'an min zalik. Kata Ibn Umar, anjing keluar masuk dalam masjid Nabi. Kadang-kadang anjing kencing, kami tak pernah masuk, dah tak nampak. Apa masalah? Kau nampak masuk, kau tak nampak tak apa. Jangan pergi samak tu masjid pula semata-mata kerana anjing atau babi masuk, kan? Tapi mungkin kerana kita tidak ada ilmu atau kefahaman yang betul, ataupun kita mengamalkan pendapat yang sempit, ada juga, kan? Mungkinlah Allah Ta'ala, kan? Jadi tak ada masalah sama sekali. Hubungan kita, kan? Dan Nabi pun sebut anjing ummah. Ummah tu, laula annal kila ummatun minal umam la amartu bika tliha. Nabi kata, kalaulah anjing bukan umat di kalangan umat-umat, nescaya aku akan menyuruh kamu membunuhnya. Nabi pun tak suka sangat anjing ni, pasal anjing ni kalau yang masuk dalam rumah, rahmat tak masuk, kan? Dan dalam beberapa hadis, Jibril lambat datang jumpa Rasulullah kerana dalam rumah Nabi ada bangkai anjing di bawahnya, ataupun ada anak anjing, bangkai ke, tapi anjing lah, ya. Ada riwayat bangkai, ada riwayat anjing. Dalam rumah tak boleh ada tiga benda. Pertama, tak boleh ada anjing. Bila anjing ni khilaf lah, ada kata haram, ada kata makruh. Kalau saja-saja bela, majoriti kata haram lah, ya. Tapi segelintir kata makruh. Bela, semata-mata bela. Kalau bela, kita bela kerana ada tujuan-tujuan tertentu, harus. Ni saja-saja bela, buat pet. Ada ulama kata haram. That one is majority. Tapi segelintir kata harus. Antaranya Alimah Ibn Abilba, tokoh dalam mazhab Maliki, ya. Tidak ada nas yang mengharamkan, jadi kata makruh lah, ya. Memanglah ada, Nabi kata kalau kita bela anjing, pahala kita berkurangan satu hari satu kirat, satu bukit Uhud. Amalan dah tak banyak, kan? Tapi dia kata itu bukan dalil pengharaman, itu kemakruhan saja. Itu pendapat dia lah, ya.
Tapi ulama sepakat anjing bila dia berada dalam rumah, malaikat rahmat tidak masuk. Ya, pasal Jibril pun tak mai. Dan Nabi pun tanya, kenapa kau tak datang? Jibril kata ada anjing. Pertama ada anjing. Ha? Jadi anjing tak boleh ada dalam rumah. La tadkhulu al-malaika baitan fiha kalbun wala surah. Ha? Dan hadis yang lain Nabi kata malaikat takkan masuk dalam rumah yang ada dua benda. Pertama ada anjing. Yang kedua ada gambar. Ha? Adalah perbincangan ulama gambar ni macam mana pula bentuknya, ya. Tapi sebaik-baik gambar elakkan, terutama gambar-gambar yang bernyawa. Tuan-tuan pergi rumah saya, satu gambar pun tak ada. Even gambar saya dan isteri saya tak ada. Pasal malaikat rahmat tak masuk. Kan? Jadi anjing Nabi kata macam tu, ya. Dia ummah. Jadi haiwan pun mesti orang kata apa? Tidak boleh dizalimi lah, ya. Bahkan ada perempuan yang masuk syurga hanya kerana ia memberi anjing minum. Babi-babi, Ustaz, babi. Babi pun sama, ia makhluk. Ya. Walaupun ada pendapat sebagai para ulama yang kata harus kita bunuh babi tanpa sebarang sebab. Tapi seke majoriti yang lain juga melarang kerana dia tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada dalil yang kuat tentang pembunuhan haiwan berkenaan. Adalah dalil itu Nabi Isa esok bila dia turun dia bunuh babi. Kan? Tapi itu kerja dia, bukan kerja kita. Ya. Apa ada khilaf lah dengan para ulama, tapi tak perlu sama sekali. Melainkan kalau babi itu buat hal lain lah, kan? Masuklah kampung, rosakkan tanaman-tanaman, itu lain. Ini semata-mata membunuh mereka. Pasal makhluk-makhluk especially yang bernyawa, bahkan yang tidak bernyawa pun Nabi perang, pokok tak bagi tebang, melainkan jika ada urusan pokok tu, kan? Ada nyawa juga, tapi nak dibandingkan dengan babi, anjing, lagilah dia bernyawa. Pokok pun, tapi pokok dia tak ada roh. Makhluk-makhluk ni dia ada roh, walaupun dia makhluk yang jijik, ya. Jijik dari sudut kenajisan saja dan diharamkan kita makan, tapi bukan dari sudut kita boleh membunuh atau menzaliminya sewenang-wenang, ya. Manusia, Islam tidak mengajar kata berkenaan. Jadi Islam atur, kan? Dia atur satu persatu. Termasuk juga dalam hal kita sesama manusia, especially sesama Muslim, sama juga. Lebih-lebih lagi diatur. Kalau diatur benda-benda yang lain, jadi kita sesama Muslim pun Islam atur. Salah satunya tadilah kita doa untuk mereka. Dan yang ini pun sama, kita saling ziarah sesama kita. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka perbaikilah antara saudara-saudara kamu. Kan? Apa kepentingannya bila kita saling menziarahi antara satu dengan yang lain? Silaturahim. Ini pun satu benda yang penting yang perlu kita beri perhatian. Saya dan juga tuan-tuan. Agar kita sentiasa cuba memperbaiki silaturahmi sesama kita. Walaupun ada konflik sikit sebanyak. Manusia, tuan-tuan, mana ada yang tak ada masalah. Ingat hubungan kita dengan keluarga, dengan kawan-kawan, elok je setiap masa. Tak ada. Kan? Mungkin setengah-setengah masa akan berlaku sesuatu masalah dan konflik. Kan? Habis itu apa yang perlu kita buat? Tak kisahlah manusia ada masalah sama mereka, tapi jangan sampai tidak bertegur siapa. Kan? Saya tahu ada orang yang marahkan saya, tapi kalau jumpa saya tetap tegur. Saya Allah Ta'ala alam lah, sebab kita belajar dan kita tahu memutuskan silaturahim adalah dosa yang besar dan dia menjauhkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mungkin disempitkan rezeki juga. Kan? Ada orang dia kerja siang dan malam. Dalam kedai dia gantung ayat 1000 dinar. Konon-konon buat pelaris lah. Ha? Macam-macam dia buat. Tapi tak maju. Ataupun ada banyak masalah. Dan bila diselidiki, dengan adik-beradik pun tak baik. Kan? Silaturahim tak ada. Tak boleh.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas, man arada ayyufsad lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa-siapa nak diluaskan rezekinya. Sebab tu kita belajar tentang macam mana nak dapat rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah je yang boleh bagi rezeki. Kan? Orang lain tak boleh bagi. Ha? Allah saja. Jadi Allah yang memberi rezeki, macam mana kita nak dapat rezeki? Melalui Allah juga lah, pasal dia yang bagi. Kan? Jadi kita lihatlah dalam nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, apa yang perlu kita buat untuk nak melancarkan rezeki kita di dunia ini. Itu je caranya. Di samping kita berusaha lah. Kan? Berusaha bersungguh-sungguh. Ya? Belajar betul-betul macam mana cara nak berniaga. Contoh kalau berniaga dah. Ya? Ha. Tapi other than that, kita kena kembali kepada nas agama, yakni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Nabi suruh apa? Ha. Kalau kita buat benda yang Nabi tidak suruh, tak guna. Nah, kalau kita maju sekalipun, takut-takut itu istitraj. Bukan Allah Taala bagi kerana dia rahmat pada kita, tapi kerana dia nak hancurkan kita. Ha? Jadi kita tengoklah tuan-tuan. Tak kurang daripada 10 benda yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW untuk melancarkan rezeki kita. Rezeki ini dah dijamin. Bahkan Nabi sebut, selagi kita ada rezeki, kita tidak akan mati. Pasal apa saya masih mengajar ni sekarang? Pasal rezeki saya ada lagi. Kalau rezeki saya dah mati, dah habis, matilah saya. Lantamu tanafsun hatta tas taufiya rizqaha. Nabi kata tidak mati sesuatu itu, melainkan dia telah menghabiskan rezekinya. Selagi rezeki saya ada, saya akan hidup. Dan selagi saya hidup, rezeki saya ada, akan ada. Itulah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana jangan bimbang tentang rezeki. Tapi kena usaha juga. Kan? Itu kita tahulah. Kan? Ha. Sakit. Allah Taala bagi. Tapi jangan cari sakit. Betul tak? Sihat. Allah Taala juga bagi. Kena cari sihat. Ha, macam itulah konteks-konteksnya. Jadi sama dalam hal ni. Banyak yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kan? Ha, tapi gantung ayat si Budina tak masuk ya. Ha, boleh syirik lagi. Ha, kalau ada kita sendiri ataupun ada adik-beradik, tak payahlah buat ayat kat dia tu kan. Yakin dah bagi tahu lama dah. Ayat-ayat Quran yang digantung untuk tujuan-tujuan tertentu termasuk pelarisan adalah membawa kepada kesyirikan. Ha, tak perlu. Ha. Ha. Salah satunya ialah menghubungkan silaturahim. Pasal Nabi sebutlah Sahih Bukhari ini, siapa-siapa yang nak diluaskan rezekinya, ma'arada ayyufsad lahu fi rizqi. Rufsad ni bukan diluaskan. Ha? Saya nak terjemah di yufsad. Yufsad ni makna dilapang, dilapang selapang-lapangnya. Ha. Ha? Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan selapang-lapangnya atau diluaskan seluas-luasnya. Wa yunsak man aradaan, dan hadis itu tadi, man arada ayyufsad lahu fi rizqihi, siapa-siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Wa yunsak lahu fi asarihi, dan juga dipermudahkan urusannya ataupun diterima amalannya. Ada banyak petasrah ulama tu, part yang akhir tu, wa yunsak lahu fi asarihi falyasil rahimahu, hendaklah ia menghubungkan silaturrahim. As simple as that, menghubungkan silaturrahim boleh melapangkan dan meluaskan rezeki kita di dunia. Ha? Nampak Nabi sebut kan? Ha, itu dia bagi. Ya? Ha, jadi Allah Ta'ala kata suruh memperelokkan hubungan silaturrahim. Ha, dan banyaklah cara kita nak bersilaturahmi antara kita, dan salah satu of course lah kita menziarahi sesama kita. Mungkin ada al-mawasimul khasah, waktu-waktu tertentu kita ziarah, mungkin pada waktu hari raya, mungkin pada waktu cuti sekolah, tak kisahlah ya, ataupun dalam waktu-waktu yang am, bila-bila masa kita boleh ziarah sama kita. Pertama kerana silaturahim itu sendiri. Yang kedua kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan tempat dalam syurga bagi sesiapa yang menziarahi saudaranya.
kalau dia betul-betul ziarah tu, orang kata apa, tak kisahlah ziarah saya saja atau mungkin ada urusan-urusan tertentu, as long as dia ziarah saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan berikan tempatnya dalam syurga. Man zara akhallahu fillah yuqalu lahu laqad tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta min al-manjarati mansila. Ya. Para ulama kita sebab itu dalam buku-buku syarak, dalam buku hadis umpamanya ya. Dan selainnya, memang ada bab menziarahi sesama muslim, bab ziaratul muslimin, ziarah sesama muslim ya. Boleh jadi kita ziarah kerana semata-mata ziarah, boleh jadi kita ziarah kerana hajat-hajat tertentu, dan boleh jadi kita ziarah kerana dia sakit. Ya. Ziarah saja-saja digalakkan. Ya. Ziarah ketika dia sakit atau meninggal, lebih-lebih lagi digalakkan. Ya. Sebab itu kalau kita dengar sahabat-sahabat kita sakit, kalau berziarah, ziarah. Kalau boleh lah. Tapi kalau dia sakit, kena COVID, atau seumpamanya tak boleh ziarah, tak boleh kita ziarah. Tapi kita boleh buat cara lain, wasak atau seumpamanya. Tapi ziarah tu amat digalakkan ya. Dan bila seseorang itu berziarah, kata Nabi SAW, man zara akhu lillah, man zara akhallahu fillah, au adama ridan. Siapa yang berziarah kerana Allah ataupun diziarah kerana orang tu sakit, tak salah ya, akan berkata malaikat, yuqalu lahu laqad tibta, kamu adalah, kamu telah melakukan kebaikan. Laqad tibta maksudnya you are good, ataupun you have done good, daripada perkataan tayyib, laqad tibta. Allah Ta'ala kata kamu ni bagus. Malaikat katalah, laqad yuqalu lahu laqad tibta, dikatakan kepadanya kamu ni bagus, you are good ataupun you have done something good. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu telah menempahkan tempatmu dalam syurga. Tabawwa maksudnya kita sudah menempah tempat. Tepuh dah tempat tu. Ada dah. Kan? Macam hadis man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atas aku, kata Rasulullah, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Ini sama juga, menempah tempatnya dalam syurga. Mana benda tu dah ada. Kan? Dah ready dah. Tunggu kita nak pergi saja. Kan? Macam kita tempat hotel, tempat restoran, tempat tu dah ada. Tunggu kita nak pergi, masuk. Lebih kurang macam tu lah ya, cara kita nak faham. Dan bila kita ziarah sama kita, kenapa dalam syarak ia ditekankan? Bahkan ada satu bab yang khas, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Salihin. Dan memang kita digalakkan membaca buku berkenaan. Kalau tak belajar pun baca buku tu. Boleh baca. Kerana ia satu buku yang memuatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling basic dan simple yang boleh kita faham hanya sekadar membacanya. Tapi kalau buku tu ada nota kaki, ada keterangan, lagi bagus. Tapi kalau semata-mata terjemahan, saya kira tidak ada halangan untuk membacanya. Kerana ia adalah buku yang paling asas dan paling basic, dan buku yang tidak berbelit-belit. Pasal hadis Nabi belakang. Cuma Imam Nawawi adalah bagi komentar-komentar tertentu, ada juga dia bagi ya. Tapi the rest atau most of the chapter, banyak tajuk dia tak komentar. Dia cuma memuatkan hadis-hadis Rasulullah SAW as simple as that. Ada 372 bab merangkumi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Banyak bab, 372 bab. Sebab itu buku Riyadhus Salihin, walaupun dia kecil, bagi saya lah ya, dia boleh dimasukkan di bawah list encyclopedia Al-Mawsu'ah. Pasal dia merangkumi banyak bab-bab dalam lapangan kehidupan kita. Hampir semua bab. Sebab itu kalau kita belajar buku itu atau kita membacanya, hampir kita tidak miss semua benda-benda yang penting yang berlaku dalam kehidupan kita, baik hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita dengan manusia. Lepas tu ulama-ulama besar kita cadang belajar buku tu. Al-Imam Az-Zahabi Rasiyah Al-Alamin Nubala, dia kata ada beberapa buku yang seseorang Muslim itu mesti belajar, mesti baca. Salah satu ialah Riyadhus Salihin,
kan, ia memuatkan hadis Nabi berkaitan dengan setiap lapangan dalam kehidupan kita. Ya. Ada bab ziarah. Dan dibawa oleh hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan ziarah. Salah satu hadis yang saya baca tadi. Ya. Menghubungkan silaturahim itu hak-hak nombor satu lah, ya. Lagi bila kita ziarah sesama kita, ia memenuhi kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan orang yang dia ziarahi. Itu pun satu benda yang penting. Orang sakit umpamanya, bila kita ziarah dia, kita dapat sejukkan hati dia. Bila kita ziarah dia, kita dapat doa untuk dia. Kita boleh doa ke dia. Itu yang bagus. Kan? Tapi kalau kita tak boleh ziarah, kita boleh doa. Sebab kita tahu dia sakit atas umpama. Tapi kalau kita boleh ziarah, kita doalah untuknya. Dan Nabi SAW dalam bab doa kepada orang yang sakit, ada banyak riwayat menunjukkan Rasulullah SAW sentiasa menziarahi orang yang sakit. Kan? Kalau ada satu dua nas, mungkin Nabi ini tak banyak lawat orang sakit. Tapi dah sebab banyak. Kan? Nah, Nabi ziarah pun banyak. Doa yang dibaca oleh Rasulullah pun banyak. Dan itu perkara yang dituntut bila kita melawat sahabat kita yang sakit, saudara kita yang sakit, atau siapa sahaja. Doa untuk dia, ya. Nak doa macam mana ustaz? Doa lah. Ya Allah, sihatkanlah dia. Sekurang-kurang. Nabi SAW ketika Sa'd bin Abi Waqqas sakit, Nabi menziarahinya. 8:34 lah. Isyak. Betul tak? Macam. Dah 2 minit. 1 minit lagi. 1 minit ke 2 minit? 2 minit lagi. Okey, itu habis yang ni. Berhenti terus. Kelepas Isyak ada lagi. Berhenti terus, ya. Tanya imam. Dan pengungsi kita tak ada malam ni? Tak ada, ya? Oh, biasa dia ada kat sini. Tak nak perasan dia tak ada. Oh, pengungsi tak ada, boleh lama sikit, ya. Imam mangguk, ya. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, adani Rasulullah wa ana marid. Faqala Allahumma shfi Sa'da. Allahumma shfi Sa'da. Dalam Sahih Muslim. Sa'd bin Abi Waqqas, dia sakit. Memang ada banyak riwayat menunjukkan beliau sakit. Dan sakit dia berat. Sehingga kalau kita belajar dalam Babul Wasaya, the chapter of wasiyah, dalam muamalah, ya. Kita akan dapati asas kepada hadis wasiat ialah hadis yang diriwayatkan daripada beliau di mana dia rasa dia nak mati, sedangkan dia ada harta yang banyak. Sebab tu kumpul harta tak salah, tuan-tuan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut orang Islam jangan kumpul harta, ataupun dia kata tidak digalakkan. Imam Ghazali dia kata tidak digalakkan mengumpulkan harta, ya, dalam sebagian buku tasawuf beliau. Datang Al-Imam Ibn Jauzi selepas daripada Al-Imam Al-Ghazali, dia karang Talbis Iblis. Ada banyak bab, dan salah satu bab ialah dia mengkritik pendapat-pendapat yang ada dalam kesufian yang kata tak boleh kumpul harta. Antaranya adalah pendapat Al-Ghazali rahimahullah. Dan dia sebut dengan jelas, Imam Ghazali tak bagi kumpul harta walaupun harta itu dilakukan pada jalan kebaikan. Ini menyalahi syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Kumpul harta tak salah, ya. Sahabat Nabi banyak yang kaya, ya. Kita ada list sahabat yang ramai. Bila kita belajar muamalah, yang muka mereka ni adalah rich man, orang yang kaya. Tak ada masalah, ya. Dia banyak harta. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni banyak harta. Ini zuman. I am a wealthy person. Walaisali illa ibnatun wahidah. Dan aku tidak ada anak melainkan hanya anak seorang wanita saja, seorang anak perempuan saja. Jadi apa aku nak buat? Dia pun tanya Nabi. Itu datang wasiat tu. Dia ingat dia nak mati, tapi akhirnya dia tak mati. Lama lepas Nabi wafat pun dia mati. Itu yang kata Rasulullah SAW pergi melawat dia. Bila dia kata dia nak mati, Nabi pun tak kata kat dia, kau belum nak mati lagi, kan? Pasal Nabi pun tak tahu.
Benda gaib ni Nabi hanya tahu apa yang diwahyukan kepadanya. Kalau tidak diwahyukan, Nabi pun tak tahu benda gaib. Kita tak boleh antikot Nabi tahu benda gaib, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Mesti ada term itu. Jadi dia kata Nabi menziarahiku masa aku sakit tu, dan Nabi berkata, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, wahai Tuhan sembuhkanlah Sa'ad, wahai Tuhan sembuhkanlah Sa'ad. Sebab tu doa yang paling simple ialah, wahai Allah, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah sembuhkanlah dia, ya. Azan dulu lah, sama sekali, sama juga, yang nak berhenti. Balik pada yang tadi, kat mana tadi ya? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sakit dan dia rasa macam dia nak meninggal. Jadi dia mintalah nasihat daripada Rasulullah SAW, selaku orang yang kaya, apa yang dia perlu buat untuk harta-harta dia. Nabi pun ajarlah dia. Tapi dia tak mati. Itu kadang-kadang orang rasa nak mati, dia tak mati. Tapi kalau orang rasa tak nak mati, tu yang mati tu.
kan? Banyak macam tu ya. Oh, ingat tak mati lagi? Oh, mati ya. Tapi ada orang nak mati, tak mati-mati. Ha, ada hamba Allah tuan naik menara masjid. Di masjid di jalan Chowkit. Nak terjun. Tapi orang Melayu lah ya. Orang Bangladesh. Patah kaki je. Ingat ke dia mati dia tu? Dia memang nak mati pun. Tak mati. Orang nak mati, tak mati. Orang yang tak nak mati tu mati. Ha. Jadi jangan tak nak mati, takut mati. Ya. Mati belaka. Ya. Tapi nak cerita macam tu. Ya. Ha. Jadi dia sakit, dia ingat dia nak meninggal. Maka dia minta lah nasihat daripada Rasulullah SAW. Pasal mati ni, tak ada siapa yang boleh tahu. Ya. Ha. Saya dah dengar dua orang. Dia kata ada zikir kalau kita amalkan kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak mati. Macam-macam fadilah lah ya. Itulah membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ha, tujuh kali. Memang digalakkan kita baca zikir itu. Tujuh kali pagi, tujuh kali petang. Sebab ada hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, di mana Nabi kata siapa-siapa yang baca di pagi dan petang, maqala idza asbaha wa idza amsa sab'a marrat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim kafahullahu min amri dunya wal akhirah. Hadis ini ada yang sebagian kata hadis yang hasan, sebagian kata hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif lah. Ala kulli hal, boleh diamalkan. Tapi setahu saya tak ada lah fadilah macam tu ya? Tak ada siapa tahu kalau dia nak mati ya? Allah Ta'ala boleh bagi tahu. Sahabat nak mati Nabi pun tak tahu. Sahabat tu sendiri tidak tahu. Maka dia sahabat yang besar, orang soleh ya? Kadang ada juga di tanpa-tanpa, di setengah-setengah premis ya? Saya pernah masuk satu premis, dia tampal alamat nak mati ya? Tapi nasib baik masa tu tuan premis tu tak ada, ada kuli dia. Dia tampak pesanan Imam Ghazali rahimahullah, ni di Kelantan ya, bukan di sini. Apa dia? Adalah bila seseorang itu ingin meninggal, ada tanda-tandanya daripada satu hari. Satu hari dia akan rasa tanda berdenyut-denyut di dahinya. 40 hari dia akan rasa tanda berdenyut-denyut di dadanya. 10 hari rasa berdenyut-denyut di pusatnya. Suka-suka dia ada denyut-denyut macam tu pula ya. Saya nak tahu Imam Ghazali mana yang kata Imam Ghazali ke Haji Ghazali? Kalau Imam Ghazali, where is the text? Saya nak tahu text mana, kitab mana ya, kan? Ini benar raib. Dan saya rasa Imam Ghazali tidaklah seorang yang begitu tak erti agama sampai nak bawa benda-benda seumpama itu. Saya rasa tidak ada nas sama sekali. Bukan saya rasa, confirm tidak ada nas. Kalau ada pun mungkin hadis palsu atau seumpama. Tak ada denyut sana, denyut sini sampai kita boleh buat assumption, kesimpulan bahawa kita akan mati dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak ada. Ha? Kadang-kadang satu benda disandarkan kepada imam, maka ia tidak benar sama sekali. Berapa banyak amalan-amalan kebatinan daripada al-batiniyah yang disandarkan kepada al-imam al-syeikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah, padahal benda tu tidak ada sama sekali dalam buku-buku beliau. Tak ada orang guna nama dia. Memang orang suka guna nama seseorang, betul tak? Kita buka Facebook tuan-tuan, bisnes sana bisnes sini, dia tempel gambar Dr. Asri, dia tempel gambar Dr. Zaharuddin. Takkan tak pun kan? Baru-baru ni pun Dr. Zaimi Rambi menafikan gambar dia digunakan di setengah-setengah perniagaan di Facebook. Naik-naik Facebook muka mereka. Dan begitulah ustaz-ustaz atau penceramah selebriti-selebriti yang lain. Kadang orang guna nama je. Ini dalam konteks masa hari ni yang tak ada benda pun. Ini dalam konteks agama sebagai fadilah, sebagai kelebihan. Kadang-kadang disandar kepada satu imam, akan imam tu sendiri tidak tahu mengenai. Ini benda biasa. Sebab itu kadang-kadang benda yang tersebar belum tentu betul. Macam tadilah yuk. Tak mungkin Allah Ta'ala akan beritahu exactly bila seorang itu mati. Tak mungkin. Tak mungkin. Dan tidak ada tanda-tanda tertentu. Kalau ada tanda senang kan, berdenyut sana, berdenyut sini. Dia berdenyut tu memang ada sakit kepala, tapi tak mati-mati pun. Yang tak berdenyut ni mati masalahnya ni. Aduh. Jadi
kita di situ. Jadi doa ya. Dan Nabi bila dia melawat Sa'ad, Nabi doa, Allahumma shfi Sa'ada, wahai Allah ampun, sembuhkanlah Sa'ad. Sebab itu doa minta kesembuhan kepada orang yang sakit yang paling simple dalam market ialah, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah sembuhkanlah dia. Itu paling simple. Kalau tahu bahasa Arab, bagus. Allahumma shfihi, atau sebut namanya Allahumma shfi Hasan. Kalau tak tahu bahasa Arab, boleh baca dalam bahasa Melayu. Kerana ini bukan zikir khusus ataupun doa-doa yang very specific dalam satu ibadah macam dalam sembahyang. Jadi kalau kita tak baca bahasa Arab pun tak apa, ya. Tapi kalau tahu Arab lebih baik. Tapi kalau bahasa Melayu pun tak ada masalah. Dan adalah doa yang panjang sikit, ada yang panjang lagi, ada yang panjang lagi. Kenapa? Kerana amat-amat digalakkan kita berdoa kepada sahabat kita yang sakit. Kalau kita boleh sentuh badannya, itu lebih baik. Kerana ia dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu kuliah kita pada malam ini. Kita akan sambung sikit sentuh tentang ziarah muziahi sesama kita dalam konteks syarak, ya. Dan mungkin ada lagi kelebihan-kelebihan di sana yang saya miss. Saya akan sebutlah pada kuliah yang akan datang. Kemudian lepas tu kita berganjak kepada tajuk yang baru. Insya-Allah.